Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam sesi kali ini. Di mana dalam sesi kali ini saya akan berkongsi satu secret yang boleh mampu membantu meningkatkan, menggandakan, memberanakan sale dengan masa yang sangat singkat, dengan masa yang sangat pantas. Nak tahu? Tanya orang sebelah, nak tahu ke tak? Tanya orang sebelah. Okey, apakah rahsia? Sebelum saya berkongsikan tips-tips tentang rahsia ni, saya nak cerita sikit. Okey, ada seorang pelajar Sifu ABS, Nora nama dia. Dia masuk kelas mentoring Sifu ABS pada bulan 12, 2015. Pada masa tu dia datang kelas, duit simpanan dia tak silap saya tak sampai RM3,000 dia tinggal. Tapi dia beranikan diri join kelas. Lepas tu dia buat balik tak ada apa-apa. Balik tak ada result. Dia buat iklan RM3,000 tapi negatif sale. Okey. Sebelum tu saya jumpa dia berniaga menjaja produk kosmetik dia di PwC. Masa tu Mode Republic. Mode Republic Yes, KL Yes. Okey, di PwC. Okey, lepas tu dia datang kelas. Kemudian saya cakap dekat semua orang, semua pelajar-pelajar Sifu ABS, pelajar mentoring Sifu ABS, saya cakap macam ni. Okey, sekejap lagi saya akan share tentang satu rahsia yang boleh gandakan sale anda dalam masa yang sangat singkat. Berapa ramai yang nak tahu, angkat tangan saya. Dan ramai yang nak tahu. Jadi saya share, apakah yang saya share? Nanti dulu. Kita sambung balik kisah Nora tadi. Kemudian dia take note apa yang saya share dalam kelas pada masa tu, pada bulan 12 tu, bulan 1 tak silap saya, bulan 1. Awal bulan 1 2016. Kemudian beberapa minggu selepas tu dia beritahu pada tim Sifu ABS, "Sifu, alhamdulillah sales saya dah naik RM60,000 baru beberapa minggu. Dari sales yang biasa-biasa, duit simpanan tinggal RM3,000, sales rugi jadi dapat RM60,000." Kemudian dia beritahu cukup bulan RM100,000 sale dia. Alhamdulillah. RM100,000. Kemudian bulan kedua, biasanya kepada pelajar-pelajar Sifu ABS, saya letakkan target baru. Bila mereka dah capai satu target, saya letak target yang baru. Okay, you dah dapat RM100,000, you kena capai lebih tinggi lagi, RM200,000. Dan dia buat, tak dapat RM200,000, tuan-tuan, puan-puan. Dapat RM270,000. Okay, kemudian buat lagi, bulan seterusnya, dapat, tak silap saya, RM370,000. Bulan ketiga, 2016, RM370,000. Tak sampai 3 bulan, dah hampir 1 juta. Biar betul, adakah Sifu ni tipu? Anda kata macam tu, sabar dulu. Anda belum tahu rahsia ni. Kalau anda dah tahu, anda pun boleh capai result seperti yang Nora capai tadi. Okay, rahsianya adalah A G E Agent. Ya, menggunakan agent. Menggunakan agent boleh membantu anda memasarkan produk anda dengan lebih efektif, lebih pantas, lebih ramai orang tahu. Dia akan menjadi viral. Okay, so bila kita recruit agent, agent promote produk kita, produk kita lebih dipercayai. Okay, lebih viral, lebih dipercayai. Okay, orang lebih kenal produk kita. Brand juga akan naik. Brand produk akan naik. Okay, itu kelebihan. Contohnya Dian Pixi, bagaimana menghasilkan jualan jutaan ringgit dalam masa tak sampai 1 tahun, boleh jadi jutawan pada umur 22 ke 23 tahun lebih kurang. Rahsianya adalah agent. Mamadil, mula-mula buat tak jadi, kemudian buat ABAD, buat sendiri, kemudian buat ABAD untuk recruit agent. Tak sampai 1 tahun, tak sampai 6 bulan, jutawan. Okay, sekarang ni mereka generate jualan tak kurang, saya berani jamin tak kurang 1 juta sebulan. Itulah rahsia kekuatan ejen. Jel Amani, bagaimana berkembang dengan cepat? Juga menggunakan ejen. Kita buat seorang-seorang, kita boleh dapat sale RM100,000, RM50,000, RM70,000. Tapi kalau kita buat berjemaah, ejen ni adalah jemaah kita. Bila kita buat secara berjemaah, dia akan lebih cepat berkembang. Banyak student-student Sifu ABS sale-nya meningkat berkali-kali ganda selepas menggunakan kaedah agent. Okey? Agent. So bagaimana kita nak menggunakan kaedah agent ni? Ada banyak kaedah. Contoh Nilofa Hijab juga menggunakan agent. Okey? Sistem agent
Yang paling digemari ramai adalah okey, HQ, stokis. Okey, katakan stokis. Di bawah stokis ada agent. Okey, kita ada HQ, kita sebagai HQ, stokis, orang-orang yang berkelayakan, yang mungkin mereka mengambil stok produk yang besar, mungkin ambil 100, mungkin 1000 unit, mungkin 500 unit. Peringkat awal mungkin anda tiada stokis tapi anda ada agent. Okey, seperti yang dilakukan oleh Nora tadi, dia menggunakan agent terlebih dahulu. Bila agent dah ramai, barulah dia mewujudkan stokis. Di Zandra Perfume, bagaimana sale dia meningkat berganda-ganda tak sampai setahun. Sekarang ni saya berani jamin sale dia sebulan 8 angka. Kira berapa 8 angka tu? Bulan 3 hari tu 5 juta. Bulan 4 tak silap saya 7.5 juta sebulan. Semuanya menggunakan sistem ejen. Mula-mula rekrut ejen biasa. Siapa yang capai sasaran jualan tertentu, contohnya 500 unit, 500 botol, naikkan pangkat jadi stokis. Bila dah jadi stokis, kena ambil stok 1000 unit sebagai contoh, 500 unit. Kalau ejen ni mungkin 10 unit. Okey? Ini salah satu sistem yang kita boleh gunakan. HQ kita dengan stokis dan juga ejen. Di bawah stokis ada ejen. Persentasenya berbeza. Stokis persentasenya mungkin lagi tinggi. Ejen mungkin persentasenya lebih rendah. Contohnya saya menjualkan produk, katakan produk mesotropin. Okey, mesotropin, produk bina badan. Harga pasaran 180. Untuk stokis tak silap saya dia tolak RM100. Untuk ejen dia tolak RM140. Stokis tolak pada ejen RM140. Margin untung pada ejen RM40, margin untung pada stokis juga RM40, tapi kalau stokis jual direct pada end user dapat RM100. Okey. Yang digunakan oleh Nilofa, okey, Nilofa hijab. Okey. Dia pasang mobile stokis, mobile stokis. Dia tak panggil ejen, dia panggil mobile stokis. So ada banyak kat sini. Tak silap saya ada lebih kurang 1000 mobile stokis. Dia tak menggunakan sistem stokis agent, dia menggunakan mobile stokis. Direct stokis-stokis ni semua direct dengan Nilofa hijab. Seperti di Zandra HQ, stokis agent, agent deal dengan stokis. Okey. Contoh lain, Gel Armani, agent stokis HQ. Ada banyak kaedah sebenarnya, tapi ini yang antara yang paling famous, paling proven, anda boleh gunakan. Okey. So bila anda ada agent, bila ada agent, sebelum tu nak dapat agent macam mana? Kita perlu recruit agent. So recruit agent menggunakan FBAD, recruit agent. Contohnya agent diperlukan, agent produk terlaku, terlajak laku diperlukan. Okey, agent katakan saya menjual produk, sebagai contoh produk Habatus Sauda, Habar Zuriat Listra sebagai contoh. Agent produk terlajak laku, Habatus Sauda Listra Zuriat diperlukan. Contoh kita boleh buat copywriting macam tu. Ataupun kita buat siapa lagi nak jana income CPCP RM3,000 hingga RM5,000 sebulan dengan produk Habatus Sauda Listra Zuriat sebagai contoh. Okey? Contohnya anda boleh lihat Tyra Wholesale, dia banyak recruit agent dan dari situ dia generate sale ratusan ribu ringgit, 300 hingga 500 ribu ringgit tu insyaAllah bila kita recruit agent. Okey, buat iklan recruit agent, target pada mereka yang berminat dengan bisnes, mungkin mereka yang ada interest tentang bisnes, mungkin ada interest tentang dropship, mungkin ada interest tentang Ifan Hairi, okay, mungkin Dr. Azizan. Okay, recruit agent. Bila kita dah recruit agent, kita perlu train. Sebelum train tu kita buat agreement dulu, beritahu rules pada agent-agent kita ataupun stokis kita, apa yang perlu, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okay, yang seterusnya perlu beri training. Kita perlu sentiasa train kita punya agent. Agent-agent ni diibaratkan sebagai askar kita. Kita kena train.
Dah belajar ABAD dengan seafood ABAD, ajar balik pada ejen-ejen. Contohnya, banyak student-student seafood ABAD, student-student mentoring seafood ABAD, mereka masuk kelas, kemudian kita mereka balik, mereka ajar kembali kepada ejen-ejen mereka. Apa yang mereka belajar dengan seafood ABAD, mereka ajar balik pada ejen-ejen mereka. So, sebagai owner produk, jangan kedekut untuk invest, untuk dapatkan ilmu yang mana ilmu tersebut anda boleh berikan kepada ejen-ejen anda pula selepas tu. Okay? Training, beri training yang berterusan. Mungkin small group training, coaching. Mungkin kita buat seminar. Kalau ejen kita ramai, kita boleh buat seminar. Okay? Buat kelas. Selepas kita buat training, kita kena jaga kita punya ejen ni. Kita kena sentiasa bina engagement. Tanya mereka, update mereka. Okay? Update mereka. Mungkin tool-tool marketing terbaru. Mungkin berita-berita terkini, mungkin testimoni-testimoni terbaru kita berikan pada ejen. So, bila mereka dapat update yang kerap, mereka rasa mereka lebih dijagalah, lebih diberi perhatian, dan insyaAllah mereka akan bersungguh-sungguh untuk mempromosikan, untuk menjual produk anda. Okay, yang keempat, bila dah ada ejen, bagaimana nak push sale dari ejen-ejen ni? Salah satu cara yang digunakan oleh Dizandra adalah dengan memberikan reward. Berikan reward. Contohnya Dizandra, Ernayani, dia kata pada dia punya ejen-ejen, siapa dapat jualan banyak ni, saya akan bawa dia pergi shopping bersama saya. Shopping beg tangan mewah sebagai contoh. LV ke apa ke, Chanel dan sebagainya. Ataupun bawa bercuti, dapat trip umrah. Bawa pergi melancong ke China, ke Tokyo. Siapa capai target jualan tertentu dalam masa 1 bulan. Okay, reward. Dan kita berikan, kena capai bila. Mungkin offer tu bulan Julai. So, siapa dapat sale banyak ni dalam bulan Jun akan dapat reward ni. So, dengan reward ni akan memberi motivasi, suntikan motivasi kepada ejen-ejen kita untuk bertindak. Okay. Dan yang kelima, bila anda dah ada ejen, anda jangan stop. Perlu tambah lagi. Growing. Kita growing ke bahasa Inggerisnya? Kita terus rekrut ejen-ejen baru. Bukan semua ejen-ejen kita ni aktif. Ada yang aktif, ada yang tak aktif. So, bila kita rekrut ejen-ejen baru, dia menggantikan ejen-ejen yang tak aktif tadi. So, kita sentiasa ada askar-askar yang baru, yang bekerja keras untuk marketing, buat sale untuk kita. Okay? Itulah kepentingan ejen. Kalau anda nak dapat sale yang cepat, anda perlu dapatkan ejen. Tapi untuk mendapatkan ejen, anda perlu tunjukkan kemampuan anda untuk menjual. Anda perlu tunjukkan produk anda benar-benar berkesan. Anda benar-benar dipercayai. Okay? Kalau produk anda memang benar-benar berkesan, testimoni banyak, anda tunjukkan bahawa produk anda mudah dijual, okay, mudah untuk dapat ejen. Dan tambah satu lagi, USP, keunikan. Kalau produk anda unik, ianya akan mewujudkan USP juga. Bila USP, dia akan menarik orang jadi ejen. Okay? Anda pilih sekarang ni, nak buat marketing sorang-sorang ataupun nak buat secara berjemaah. Nak kaya cepat atau nak kaya lambat? Cuba tanya diri anda sendiri sekarang juga. Okay? Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat pada anda. Saya nak balik ni, anda plan apa yang perlu anda buat untuk recruit agent. Recruit agent akan meningkatkan jualan anda, bukan sekali ganda, bukan dua kali ganda, bukan tiga kali ganda, tapi insyaAllah lebih 10 kali ganda. Sebelum ni, student-student seafood ABAD dah banyak result yang salesnya meningkat berkali-kali ganda. Dari sale puluh-puluh ribu sebulan 2 tahun lepas, sekarang ni ada yang 7 juta, 8 juta sebulan. Bukan kisah bohong, ni kisah benar. Kalau saya tunjuk bukti, anda akan terima. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.